Permainan emosi yang melaga-lagakan dan menakut-nakutkan Melayu, Cina, India, orang tak boleh percaya dah. Saya tak boleh kalau saya tak ulas cerita BlackRock. PM dah jawab cerita BlackRock. Jadi saya nak kena jawab jugalah. Baik ya. Macam mana cerita BlackRock ni timbul ni sebenarnya? Macam mana? Timbul cerita BlackRock lah. Dia berkait dengan keupayaan kita menaik taraf dan membina lapangan terbang kita. Orang yang biasa, yalah kita ni paling kurang pernah lah naik kapal terbang lah. Isu yang selalu kita suarakan, Allah teruknya lah lapangan terbang kita malu. Allah, lapangan terbang kita ni bilalah kita nak naik taraf. Kalau pergi Sabah, Sarawak, lagilah teruk dengar cerita dia. Kenapa kita tak naik taraf lapangan terbang kita? Saya Menteri Ekonomi, tiap-tiap tahun, lebih kurang macam zaman sekarang ni lah. Bulan 7, bulan 8, saya memang pening kepala dan berkampung di pejabat kerana saya kena meluluskan permohonan projek-projek dan peruntukan dari seantero alam. Daripada sekecil-kecil longkang kepada sebesar-besar lapangan terbang. Tiap-tiap tahun saya dah melalui dua pusingan belanjawan dengan tiap-tiap tahun mesti ada permintaan nak buat lapangan terbang baru. Mesti ada permintaan nak naik taraf lapangan terbang. Satu naik taraf selalunya 3 bilion, 2 bilion. Kalau lapangan terbang kecil pun 700 juta. Baik. Mana kita nak ambil duit ni? Siapa nak bayar ni? Apa beza negara kita menguruskan lapangan terbang kita dengan negara-negara lain yang lapangan terbang mereka itu terus dinaik taraf, terus diindahkan, sistem baggage dia terus terkini dan khidmat dia tu bagus. Apa beza dia? Tanggungjawab untuk menaik taraf lapangan terbang juga terletak di bahu operator. Jadi kalau contohnya lapangan terbang Changi, selain daripada dia menguruskan operasi harian, kutip sampah, baggage, bayar elektrik, bayar gaji, dia juga bertanggungjawab dari segi expansion, naik taraf dan sebagainya. Sebelum timbul isu ini, macam mana sebenarnya model kita menguruskan lapangan terbang kita? Modelnya ialah MAHB hanya menguruskan operasi saja sekali-sekali. Dia tak bertanggungjawab untuk menaik taraf lapangan terbang, apatah lagi membina lapangan terbang. Naik taraf lapangan terbang, bina lapangan terbang, itu kerja kerajaan. Jadi tiap-tiap tahun, kesian Anthony Lok. Dia kena fikir dengan saya, bagilah aku satu lapangan terbang naik taraf tahun ini. Saya akan jawab, memang aku nak bagi, tapi duit tak ada. Kalau saya bagi lapangan terbang, katakanlah kita habis 2-3 bilion setahun, saya kena potong sekolah. Satu sekolah 40-50 juta. Satu hospital 500 juta. Kalau naik taraf satu lapangan terbang atau buat yang baru habis 2 bilion, maksudnya aku kena potong 4 hospital. Jadi kalau sedara-sedari jadi saya, pilih lapangan terbang ke pilih hospital? Pilih hospital lah. Dan begitulah keadaannya berpuluh-puluh tahun. Ini masa Perikatan Nasional jadi kerajaan. Dia tak fikir menatang ni semua ni. Ada duit bagi kat Jana Wibawa. Kita nak naik taraf orang kita pula. Allah. Kalau pergi lapangan terbang tak cantik sikit, buat viral tu. TikTok tu. TikTok. Kalau beratur panjang sikit, sistem tak elok, kecoh kan? Dia tak tahu sebenarnya masalah pokok ialah pengurusan kewangan negara yang tak dibetulkan daripada dulu. Sekarang, kalau kita sedari-sedari berada di tempat kami, apa pilihan sedari-sedari? Adakah kita nak beritahu kepada rakyat, kamu tunggulah sampai lapangan terbang tu mereput? Sebab, selagi kami tak cukup duit,
kita kena dahulukan sekolah, dahulukan jalan, dahulukan hospital. Kita akhirnya tanya, adakah jalan lain? Bagaimana negara-negara lain menguruskan lapangan terbang mereka? Macam mana mereka ada model kewangan yang tidak membebankan rakyat yang dibayar oleh pengguna-pengguna lapangan terbang sendiri? Sebab kalau kita ambil daripada peruntukan pembangunan negara, maksudnya dia akan ambil daripada wang rakyat terbanyak. Buat lapangan terbang, potong sekolah. Naik taraf lapangan terbang, potong hospital. Boleh tak? Hospital pun kita buat, sekolah pun kita buat, lebuh raya pun kita buat. Tapi pada masa yang sama, lapangan terbang pun kita boleh buat dan kita boleh biayai dengan orang yang memang naik kapal terbang. Orang Sungai Bakap tak naik kapal terbang, tak payah bayar. Ada cara dia, saudara-saudari. Caranya ialah dengan kita memastikan MAHB mempunyai wang yang mencukupi, dana yang mencukupi. Pertama. Kedua, maknanya MAHB tidak lagi boleh menjadi syarikat awam. Kalau dia jadi syarikat awam yang disenaraikan di pasaran saham, dia nak buat keluar duit lebih sikit je dah naik taraf, pemegang saham yang lain kata, tak boleh, tak boleh. Kau buat keluar duit, nanti dividen kat aku kurang. Aku tak setuju. Selama ni, khazanah EPF tak boleh buat apa. Kerana khazanah EPF hanya ada sekitar 30% lebih je. Kalaupun dia nak naik taraf di mesyuarat agung tahunan, maka perbelanjaan itu akan ditolak oleh pemegang-pemegang saham. Jadi pertama, dia kena ada duit. Kedua, dia tak boleh jadi syarikat awam dah. Macam mana pula nak jadi, tak boleh jadi syarikat awam ni, daripada saham tersenarai, tiba-tiba jadi syarikat sendiri yang berhad. Macam mana nak buat? Kena beli saham. Kalau contohnya sebelum ini, MAHB sahamnya hanya dipegang sekitar 30% lebih oleh KWSP dan juga khazanah. Untuk keluarkan daripada pasaran saham supaya boleh buat keputusan tanpa dibantah oleh pemegang-pemegang saham lain, dia kena beli semua saham itu supaya bila beli semua saham, dia jadi syarikat sendirian berhad. Masalah juga, duit tak ada. Akhirnya mereka pun buat keputusan, kita akan bina konsortium yang mana khazanah dan KWSP akan memiliki 70%, maka mereka kena beli sekitar 30% lagi guna duit sendiri, beli saham daripada bursa, maka pegangan dia naik ke 70%, 30% lagi adalah rakan kongsi yang boleh masuk konsortium itu untuk sama-sama menjayakan perkara ini. Tapi rakan kongsi itu kena keluarkan duit untuk beli saham selebihnya. Baik, eh? Bila keputusan itu dibuat, adakah tiba-tiba GIP dan BlackRock ini dipilih? Dah. Khazanah buka tender sendiri. Khazanah jemput semua ni yang berminat di seluruh dunia. Ada 100 lebih yang masuk. 100 lebih panggil. Ada lagi syarat. Tak cukup dengan syaratnya kena letak wang untuk naik taraf lapangan terbang. Tak cukup dengan syarat kena keluarkan lagi wang untuk beli saham. Ada lagi syarat ketiga. Syarat ketiganya ialah hanya 30% dan khazanah dan EPF dan kerajaan Malaysia mengawal sepenuhnya MAHB. Kamu hanya jadi silent partner. Daripada 100 lebih yang berminat itu, yang menepati dan sanggup tiga-tiga syarat itu, tinggal 5 saja saudara-saudari. Yang lain, orang tanya, eh, kenapa tak ambil syarikat yang lapangan terbang canggih? Bawa je lah canggih mari kat sini, suruh dia. Yalah, orang lain datang, dia kata, saya sanggup, saya berminat, tapi saya nak kontrol. Saya nak kontrol. Akhirnya yang kata, saya sanggup keluar duit, saya sanggup bina lapangan terbang bagi duit, dan saya sanggup, saya tak kontrol. Tinggal 5 je. Daripada 5 inilah
maka bila dinilai oleh kerana hubungan dan kerjasama khazanah dengan GIP ini telah bermula seawal tahun 2012 lagi. Sebab GIP juga operasi dia adalah lapangan-lapangan terbang yang lain, termasuklah contohnya Sydney. Di tempat lain, khazanah dengan EPF memang dah ada daripada tahun 2012 lagi. Maka rakan kongsi yang dipilih adalah yang memang khazanah dah selesa, dah bekerja. Sanggup bagi duit, sanggup beli saham, sanggup tak kontrol dan memang dah ada sejarah bekerjasama yang lama. Sebab itu GIP. Ni tahun bila ni semua berlaku ni? Seawal 2019, saudara-saudari. Tup-tup, awal tahun ini, BlackRock masuk beli GIP. Jadi saya nak tanya saudara-saudari. Kalau saudara-saudari jadi kami, saudara-saudari buat apa? Ini yang menunggang cerita ni, yang cuci tangan seolah-olah kerajaan yang ada sekarang ni memang takut sangat Zionis. Zionis sangat kononnya ni. Benda ni dah berlaku daripada tahun 2012. KJ masa tu dalam kerajaan menteri. Ada dengar dia bercakap? 2019, Muhyiddin Yassin dalam kerajaan. 2021, dalam kerajaan. Ada dia cakap? Dia hanya timbulkan sekarang sebab dia nak putar alam. Kerana kalau di Sungai Bakap ini, dia tahu kalau kita nak bandingkan Cikgu Jo dengan Abang Bidin, memang ISO lah Abang Bidin. Jadi dia pusing semua. Dia tak cerita keseluruhan. Kalau saudara-saudari jadi rakyat, sudah tentu kita nak lapangan terbang yang lebih baik. Sudah tentu kita nak wang untuk sekolah, untuk hospital, untuk jalan. Sudah tentu kita nak hanya orang yang menggunakan lapangan terbang saja yang membayar, bukan pembayar cukai keseluruhannya. Dan yang paling penting, sudah tentu saudara-saudari kita nak kita terus mengawal lapangan-lapangan terbang kita. Baik, saya dah dapat notis nak kena tutup. Saya selalunya berucap 2 jam tau. Aku balik merajuk lah, apa ni, tak datanglah kempen. Baik, saya nak tutup begini. Semua ini adalah olahan mereka kerana dia tahu kalau kita nak banding di bawah ini, mereka makin ketandusan idea. Tahun 2022, bila dia masuk PRU, November 2022, dia bagi gambaran bahawa kalau undi Pakatan Harapan, maka China akan ambil alih. Saya ni duk kena cium kaki Chow Kuan Yau je, kalau ikut dia. Jadi orang Melayu ni, adalah yang percaya kat dia. Pergilah undi kat dia. Tup-tup Allah, walaupun cukup jumlah, tapi tak boleh buat kerajaan. Lepas tu ada pula lebuh raya pula. Pilihan raya negeri. Tempoh di antara pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri lebih kurang 7 bulan. Dia sempat lagi main cerita ni. Dia kata tak apa. Kita cukup jumlah ni tak apa, walaupun tak boleh bentuk kerajaan. Kita tunggu pilihan raya negeri. Sebab kalau kita menang negeri-negeri Pulau Pinang gini-gini, maka kerajaan Madani akan jatuh. Kita akan jadi kerajaan balik. Ada juga percaya. Ini mari ni dah dekat 2 tahun. Dia nak buat cerita apa lagi dia? Dia pergi kat Kuala Kubu Baru, dia cuba awal-awal, dia kata, kalau menang Kuala Kubu Baru, maka kerajaan akan bertukar. Mampus dia kena maki satu Malaysia. Mari Sungai Bakap ni tak ada orang berani cakap dah. Dia tahu bahawa permainan emosi yang melaga-lagakan dan menakut-nakutkan Melayu, Cina, India, orang tak boleh percaya dah. Orang tahu, kami dah bagi kamu peluang setahun dah untuk jadi wakil rakyat di sini. Apa kamu buat? Air kamu tak boleh selesai, jalan kamu tak boleh selesai. Kalau orang pergi jumpa, kamu kata tak boleh, tak ada peruntukan. Dan siapa kalau nak kata Abang Bidin tak terlibat, Abang Bidin jangan lari, no? Abang Bidin PA, pembantu. Abang Bidin pun terlibat tau ni, 1 tahun yang rekod prestasi tak baik. Jadi akhirnya
mereka pusing bagi gambaran bahawa soal penyasaran subsidi ini agenda Israel dan IMF. Kita BlackRock dan JIP, ini sebahagian daripada perancangan Anwar Ibrahim untuk menjual negara kepada Zionis dan juga IMF. Saya nak beritahu orang rampas, lain kali dalam kelas masa cikgu mengajar, jangan main TikTok. Dengar cikgu mengajar apa. Buat malu kat orang je. Eh, kau faham ke tidak kenapa negara-negara pergi kepada IMF? Orang pergi kepada IMF, IMF adalah institusi kewangan terakhir dunia. Maksudnya, kamu pinjam duit dengan semua orang satu dunia, bila kamu dah tak boleh bayar, nak bankrupt macam Sri Lanka, baru kamu pergi kepada IMF. Kamu tak boleh pergi kepada IMF kalau kamu boleh bayar hutang. Ada Malaysia nak bankrupt sekarang? Ada kita tak boleh bayar hutang? Tak timbul soal IMF. Kalaupun ada orang gila nak pergi pinjam dengan IMF, IMF kata kamu gila. Kamu tak boleh pinjam daripada kami kerana kamu masih lagi ada duit. Negara yang pergi kepada IMF hanyalah negara yang sudah nak bankrupt baru boleh pergi kepada IMF.